puting beliung, Lur. Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Rabu petang kemarin. Angin kencang menyapu tiga desa yang dilintasinya. Bahkan sejumlah pohon hingga atap berterbangan disusul dengan kerusakan rumah warga. Hujan gede, angin gede, rumah rubuh pelem. Kamis siang, sejumlah warga masih memperbaiki kerusakan yang mayoritas pada bagian atap rumah. Warga tak menyangka, hujan besar disertai angin kencang dari utara ke barat bisa sampai merusak bangunan rumah. Angin berputar kencang membuat kerusakan yang cukup parah. Bahkan, terdapat satu orang mengalami luka ringan pada bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan genteng. Saya lari-lari, pertama lari ke jalan. Takut saya kebawa angin, masuk lagi, takut kerubuhan rumah. Dari nyempot aja, akhirnya di pojokan pintu itu, Pak, saya tuh, Pak. Takutnya itu. Nah, pas melihat ini udah pada terbang, pada jatuh di sini, ada yang kejatuhan genteng malah kan. Orang yang meneduh di sini itu, Pak. Dari data petugas, tercatat 67 rumah di tiga desa, yakni Desa Kerticala, Sukamulya, dan Desa Gadel, Kecamatan Tukdana, mengalami kerusakan. Dua bangunan semi-permanen diantaranya rusak parah, hingga rata dengan tanah. Warga yang rumahnya rusak parah terpaksa mengungsi ke rumah saudara. Yang parah ada dua rumah. Nah, itu di desa mana? Di Desa Kerticala dan satu Kerticala, satu Sukamulya ya. Ini Kerticala. Ini Kerticala sebelah sana Sukamulya kan. Apa yang parah di Kerticala ini? Nah. Ada korban? Tidak ada. Pemerintah desa bersama kecamatan dan TNI Polri saat ini masih melakukan inventarisir kerusakan yang ditimbulkan akibat angin puting beliung ini. Kolit Mawardi melaporkan untuk NET.